tuntut tiga perkara saja. Pertama, kita minta kepada Perikatan Nasional ini supaya membuka parlimen. Dan kita bagi tempoh sehingga 13 hari bulan. Kalau sekiranya 13 hari bulan tidak dibuka parlimen, kita akan minta rakyat seluruh Malaysia bermula daripada 14 untuk angkat bendera putih atau bendera hitam sebagai tanda protes. Putih bermakna kita inginkan Malaysia kembali putih. Putih bermakna kita memerlukan sokongan daripada pihak istana, pihak Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu agar ikut campur dalam apa yang terjadi sekarang. Warna hitam bermakna warna lawan. Kita lawan dengan mereka yang merampas kuasa rakyat. Kita lawan dengan mereka yang khianat kepada mandat rakyat. Kita lawan dengan mereka yang tidak mahu membela nasib rakyat. Warna hitam. Dan silakan rakyat Malaysia lakukan, sekiranya mereka tidak mahu buka sehingga hari Jumaat ini, maka kita mulakan protes bukan fizikal tetapi naik motor boleh, naik basikal boleh, naik kereta boleh, bawalah bendera ini putih atau hitam, ataupun bawa hitam bersama putih boleh, no problem. Kemudian tuntutan kedua adalah berkenaan dengan keabsahan Perdana Menteri. Setakat ini kita sudah lihat di media mengatakan bahawa SD yang terkumpul sudah 120. 120 bermakna mungkin lebih 120 ke 122 bermakna Perikatan Nasional sudah hilang majoriti dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Seharusnya mana-mana kerajaan yang hilang majoriti mestilah mengundurkan diri secara terhormat, dan seharusnya mereka menghormati sistem demokrasi berparlimen dan juga raja-raja berperlembagaan. Kalau raja-raja hanya menjadi, istilahnya menjadi apa kita nak kata, apa kita kata, nanti takut salah pula bahasa tu. Kalau raja ini hanya sekadar stem saja ataupun upacara rasmi saja, maka hilanglah raja berperlembagaan. Dan ini serius. Krisis ini serius sekali. Dan yang ketiganya adalah kita desak supaya hentikan segera money politik ataupun politik wang ini. Sebab 30 juta, 32 juta ini adalah jumlah yang besar di saat rakyat sangat derita sekarang ini. So, tiga tuntutan ini kita telah serahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan kami berharap NGO-NGO yang bergabung agar Yang di-Pertuan Agong kali ini ambil serius, ambil peduli tentang nasib rakyat ini. Banyak orang tanya kenapa jadi begini, kenapa jadi begini, dan inilah hasil daripada sebuah pengkhianatan dan penderhakaan.